saya Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. ...21 pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Aceh dilantik dan diambil sumpah jabatan di aula dinas tersebut. Jumat pagi, 7 Januari 2022, pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah atas nama Gubernur Aceh. Prosesi pelantikan turut disaksikan Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qahar, serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri. Taqwallah usai pengambilan sumpah mengatakan, pelantikan itu merupakan upaya penyegaran untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Hal itu penting dilakukan mengingat beratnya tantangan dalam membangun dunia pendidikan di Aceh, terutama terkait daya saing pendidikan yang masih harus ditingkatkan, pemerataan mutu pendidikan, hingga peningkatan kualitas guru. Kepada para pejabat yang dilantik, Taqwallah berpesan agar bekerja dengan baik dan amanah sehingga dapat memperoleh hasil yang sempurna. Pesan yang sama juga disampaikan Taqwallah bagi Kepala Dinas Pendidikan Aceh beserta seluruh jajaran demi kemajuan dunia pendidikan Aceh. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program BEREH, yaitu bersih, rapi, estetis, dan hijau di lingkungan kerja masing-masing.